nampak awan sisik. Bila awan sisik ni sebenarnya orang cakap insyaAllah ikan tenggiri ada. Tapi kita cubalah, barang tak boleh nak kata lah. Tu makan. Makan guys. Alah, tak lekat je. Tak lekat. Tengok. Okay, assalamualaikum and welcome back guys. Aku hari ni dekat Waterbreaker lagi. Korang tengok, inilah pelabuhan Kuantan. Aku akan turun dengan IB aku lah. Hari ni memang ramai sebab ada geng KL datang. Mungkin yang ni datang hanya 30% dalam 8 biji ke 10 biji. Dan insyaAllah esok lagi ramai. Mungkin dekat 30 biji. Dia akan repeat lagi sebab itu dia orang cebok. So, aku hari ni akan turun IB, lepas tu aku ganti gewang aku hari tu. Jadi aku nak trolling dulu pagi ni dengan ketuk batu. So hari ni memang tak buat umpan lah. Jadi apa-apa hal kalau ketuk batu memang tak ada umpan dan trolling, tu je aku boleh main. Mungkin Apollo lah kalau tak ada apa-apa, InsyaAllah. Okay, aku harap hari ni jalan dengan lancar. Harap semua baik, selamat pada semua orang semua, InsyaAllah. So kita jumpa tarik lah, jom. Okay geng, aku dah datang air. Aku baru berjalan, engine pun aku tak bawa turun lagi. Aku biar separuh sebab air cetek. So kalau korang tengok air memang agak jernih, nampak dasar. Jadi siapa nak cari barang boleh lah, sebab banyak barang kat sini sebenarnya. Banyak treasure. Spek mata aku yang warna hitam tu, air tu tenggelam. Banyak joran juga yang tenggelam. So hari ni sebenarnya aku nak buat tutorial sikit macam mana aku trolling, bukan trolling dengan betul tau, tapi cara aku trolling. So okay, setup nanti aku tunjuk apa semua teknik aku dan macam mana aku trolling gewang lah. Sebab semua yang aku belajar ni daripada orang juga. Ilmu ni daripada geng-geng, ada geng Terengganu, Abang Man dan Pok Tecun pun aku tengok video dia macam mana dia bagi instruction apa semua. Lepas tu kepak-kepak gewang lah apa macam-macam. Jadi hari ni aku akan cuba share lah mana yang boleh. So bising engine. So kita akan belajar lah. Cuba, bukan belajar secara betul lah, sebab aku pun aku cuba buat jadi ada hasil. Jadi siapa yang nak cuba tu boleh gunakan teknik yang aku ajar. Dan kalau korang ada ilmu lain, kita boleh sama-sama sharing kan. Korang share je insyaAllah. So aku nak setting fish finder aku. Lepas tu dengan transducer dan engine aku nak turun lagi. Joran kat depan tak settle lagi. Kancur aku nak kena setting kat sini sebab nanti apa-apa senang. So tak nak buang masa, aku setting sekejap lepas tu kita jumpa. Okay, jom. Okay geng, sebelum aku lepaskan gewang, aku nak tunjuk. Oh, basah sikit. Mesin aku pakai Saragossa SW6000. Ni rod Stormfire PE35 dan gewang Rapala Magnum 14. Ni aku ikat dawai lah, American Wire. Aku try American Wire pula sebab hari tu aku pakai dawai soft wire 60 pound putus. Jadi aku up sikit, aku pakai American Wire. Size lebih kurang 108 lb, macam tu lah, besar lah. So aku harap hari ni menjadi aku cuba trolling, fast trolling lah. Maksudnya pergerakan aku tu lebih kurang dalam 10 knot ke atas, insyaAllah. So jom kita cuba. Jadi aku akan turunkan gewang sepanjang lebih kurang 80 meter, sebab air ni tak besar, jadi air agak cetek lah. So jom kita jalan lah. Jom. Okay guys, aku sekarang ni tengah trolling. Aku bergerak dalam 10 knot. Jadi ni 10 knot. Aku bergerak dalam 10 knot. Sebenarnya boleh lagi laju, tapi aku tak biasa lagi. Aku takut gewang dia akan naik. Kalau gewang naik, dia akan melompat kat belakang. So itu bermakna sudu kau bengkok. So aku akan stay dalam 10 knot. Lepas tu kita akan pusing lah. Aku harap ada strike ini, insyaAllah. Lepas tu tak ada payung lah. Mungkin aku akan pergi ketuk batu lepas ni. Tengok lah macam mana. Kalau ikut pada orang cakap, on dulu-dulu, nampak awan sisik.
bila awan sisik ni sebenarnya orang cakap insyaAllah ikan tenggiri ada, ikan tenggiri makan. Tapi kita cubalah, barang tak boleh nak kata lah. Tu makan, makan guys. Alah, tak letak je. Okay, strike guys. Bila dah strike, jangan lupa longgar drag sikit. Alah, kamera ni macam mana aku nak setting lah. Okay geng, minta maaf lah. Aku ni kamera lagi satu, aku tak boleh nak setting. Sebab aku tak boleh nak, tak ada tempat nak letak. Jadi korang tengoklah dekat dada lah. Bila buat kerja seorang ni sebenarnya payah. Ikan ada lagi. Lenguh geng. Aku baru berjalan keluar. Alhamdulillah ada strike. Kalau ikut aku memang tenggiri dah ni. Tapi tak tahu lagi lah. Biar kita tengok barang dulu. Ikan apa. Pada geling memang tenggiri. Ya guys, tenggiri guys. Saiz pun boleh tahan. Ingat drag jangan ketat. Saiz pun boleh tahan guys. Kasar juga. Besar guys. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Besar, memang besar. Dia tenggiri, dia punya geling tu kita takut. Jadi bila ikan dah dekat, drag jangan ketat sangat supaya dia tak terlalu pressure dan buang gewang. Memang besar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Besar eh guys. Ikan memang besar. Dengan pressure dia. Besar guys. Besar geng. Alhamdulillah besar weh. Memang besar. Alhamdulillah. Okay, kita buka belam. Jadi
Aku kan pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys. Besar geng. Padu geng. Alhamdulillah. Target mengena di pagi hari. Macam itulah kelajuan semua aku bagi tahu tadi. So alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Ini dia tinggi pertama on Gewang. Alhamdulillah. Aku dah lama tak buat weh. Pagi kita gosok lu. Pada. On Gewang. Alhamdulillah. Aku kau cakap tu terang lah. Tong aku tak muat. Anggaran ikan ni dalam 6 kilo. 7 kilo. Lebih kurang lah. 6-7 kilo. So aku akan cuba sumbat mana-mana dulu. Memang tak muat geng. Kalau tengok pada tong aku. Kau tengok lah tong aku. 65 liter memang tak muat. Tapi kita akan cuba lah. Fitkan dia. Okay, aku nak simpan ikan jap. Aku nak cabut mata. Okay geng. Ni Gewang aku pakai Rapala Magnum. Alhamdulillah. Anyi. Pagi. Kita simpan lah. Yeah. Mana muat. Aduh. Okay geng. Kita kerat ikan dulu geng. Tak muat. Hari panas lagi. Aha. Itu dia sebelah. Allah aku lupa. Okay geng, kita teruskan aktiviti trolling kita. Aku dah puas ketuk batu Apollo. Tapi memang tak ada barang lah. So aku akan trolling lagi. Dan kita seseluar pusing kawasan sini je lah. Okay, aku nak lepangkan tali dulu. Nanti ada strap ke bayong lah. Jom. Okay geng. Selepas 2-3 kali miss tadi. Kita tengok eh. Korang tengok Gewang. Allahu Akbar. Kasar-kasar guys. Gigit. Korang tengok hancur. Calor balor eh. Memang kasar guys. Ada ni. Ni kesan tenggiri. Oh ni kesan mula-mula. Oh ni ikan lain. Oh banyak guys kesan. Jadi kita akan trolling balik laluan tadi. Sebab anak ikan memang banyak. So kita ulur balik. Ingat eh, setiap kali miss 2-3 kali korang check lah Gewang. Sebab takut dia dah tak ada mata ke apa ke. Okay gang, strike gang. Strike. Alhamdulillah. Strike gang. Mungkin tenggiri lagi lah. Tak tahu, kita tengok. Tapi memang laju. Sopan aku mancing tak? Sopan sungguh aku mancing. Kaki kepit. Okay, firstly tadi bila dah strike, aku buka drag. Pastikan drag dia tak terlalu ketat. Jangan ketat sangat ah. Lepas tu masa ikan ni jauh, korang gulung macam biasa ni je. Tak payah pump. Sebab tak nak bagi dia geleng kepala. Kalau tenggiri lah. InsyaAllah aku rasa tenggiri. Sebab memang laju. Debor bye. Lebih kurang 20 meter lagi. Tali aku lepas panjang eh. Tak ingat berapa. 100. Mungkin lebih kot. 110. Okay. 10 meter lagi. Siap telefon lagi. Aku tak boleh nak layan lah telefon. Sorry lah siapa yang telefon.
Oh, ada head shake. Tak nampak ikan apa. Dia guys, dia guys. Oh, laju. Oh, laju, laju. Ikan gagah. Ikannya gagah. Oh, tenggiri guys. Allahuakbar sikitnya. Dia nak pusing biar dia dengan paksa. Allah Akbar, Allah kuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillah guys. Padu bai. Okey, bila dah macam ni, buka bell arm. Alhamdulillah guys. The bow weh. Allahu akbar. Okey guys, kita buka. Gancung kita simpan dulu. Alhamdulillah guys. Tenggiri kedua. Apa lagi? Kita gosok lo. Padu, 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 padu. Aku tak tahulah ikan ni, ikan sebelum ni ke macam mana. Sebab kalau ikutkan, korang tengok eh, perut dia dah pecah. Eh, sini dia dah pecah. Mungkin tribal kena sini. Tapi dia punya mulut sini pecah juga. Berkemungkinan ikan tadi yang lokoh sebab location dia sama dengan aku lokoh tadi. Berkemungkinan lah. Benda kita tak tahu. Tapi kalau nak sedapkan hati, betul lah tu. Alhamdulillah guys. Gewang yang sama. Rapala Magnum. Color chrome eh. Hancur. Hancur bye. So aku buka gewang dulu. Tinggi lagi guys. Alhamdulillah. Strike guys. Dua kali. Yang pertama tadi miss. Yang ni lekat. Alhamdulillah. Spot sama juga. Oh, kuat isik ni. Ni dia jolok lah. Dia ikut je gewang. Sebab apa? Sebab aku karau gini je. Aku tak pam. Kalau aku pam, dia isik masalah juga. Ini ikan yang kedua aku miss tadi eh. Aku throw U-turn. Aku lalu balik tempat sama. Ada yang ambil pula. Alhamdulillah. Lenguh bai. 10 meter lagi. Tenggiri guys. Good size. Good size juga. Alhamdulillah.
aku tunggu timing yang baik untuk gancu dengan Allahuakbar. Alhamdulillah guys. Macam biasa buka bail arm. Okey. Gancu dah tembus. Relax. Allahuakbar. Okey, buka gancu. Alhamdulillah guys. Laluan sama, tempat sama, alhamdulillah. Sebenarnya tadi aku dah miss sekali. Kalau ada sedutan sikit, aku tak tahu aku dapat ke tak. Kalau ada aku share. Ini aku U-turn terus, aku lalu balik tempat sama, alhamdulillah. Ada lagi guys. Huh. Alhamdulillah. Ini tinggi ketiga aku untuk hari ni menggunakan gewang. Tapi gewang ni, kalau korang tengok, gewang ni gewang baru dan hancur lah. So kita buka dulu. Oh, ini paling solid aku strike eh. Dia makan. Okay guys, alhamdulillah. Tinggi ring yang ketiga. Apa lagi takkan tak buat. Masuk dulu. Pada 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 pada. Woo! Alhamdulillah. Yeah! Okay geng, kalau korang tengok tenggiri punya gigi, dia akan garis, garis, garis. Maksudnya dia putus-putus eh, garis kecil-kecil. Jadi itulah tanda-tanda kalau nak tahu gewang tu dia dihentak tenggiri ke tak. Sebab kadang-kadang kita tertukar dengan ikan lain. So bila dah kena, check leader. Okay, boleh pakai, jom. Kita trolling turun ke bawah pula. Makan pula guys. Makan lagi. Allah. Makan lagi guys. Oh, laju dia jolok ni. Lenguh weh. Lenguh. Oh, 20 meter lagi. Oh, head shake. Oh, kuatnya head shake. Dia nak pergi, bagi je. Drag. Jangan paksa. Oh, besar guys. Tenggiri lagi. Allahu Akbar. Oh, tinggi lagi guys. Okay, buka bail arm. Alhamdulillah guys. Murah rezeki guys. Okay. Alhamdulillah. Buka gancu. Alhamdulillah guys. Tenggiri keempat aku. Memang aku penat lah. Tapi dia ada, alhamdulillah, rezeki geng. Ni gewang yang baru juga. Yang tadi yang kedua. Alhamdulillah. Memang aku rasa dia ramai lagi. Tapi aku rasa mungkin aku akan turun sekali lagi. Ada rezeki ada. Tak ada. Kita gerak guys. Aku pun tak tahu nak kata lah. Sebab aku nak kemas-kemas IB apa semua memang makan masa. Sekarang pun dah pukul 4 petang baru kita jumpa yang betul-betul solid makan. Alhamdulillah. Dan tak lupa lagi. Tosok lo geng.
Okey, apa lagi? Padu, 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 padu. Ingat, geng? Buka drag. Sebab apa kita tak tahu dia hook tu kemas ke tak? Kebanyakannya memang tak kemas. So, bila kita buka drag tu, kebarang kalian untuk lokor tu kurang sikit lah. Dan kita kontrol je. Dia nak pergi, bagi. Dan kita ambil slow-slow. Dan gancu cepat. Okay. Aku nak buka ni. Mata tu. Okay, alhamdulillah, geng. Sebenarnya hari ni salah satu hari yang sebenarnya aku nak uji kaji ya. Dawai American Wire. Sebab aku sebelum ni aku kerugian 3 gewang. Aku pakai soft wire. Jadi bila aku tengah trolling tu dia putus. So pakai American Wire ni alhamdulillah cantik. Jadi aku boleh recommend pada semua. Untuk pakai American Wire kau boleh check kat Shopee lah. So. Okay. Kita turun pula. Geng, bahan lagi, geng. Allah. Alhamdulillah, geng. Strike lagi, geng. Strike lagi. Aku memang on the way turun dah. Ai, banyaknya tenggiri sini. Mungkin dia tengah frenzy. Ada umpan bait fish. Mungkin dia frenzy tu. Dia jolok je. Okay, aku longgarkan drag. Sebab kita tak tahu sejauh mana mata kail tu hinggap kat pipi dia ke, kat atas kepala ke, macam-macam. So, kita jangan pressure dia. Dia nak lari, biar. Okay, geng, tenggiri lagi. Tenggiri. Okay, size pun not bad. Boleh tahan. Rempit eh. Tak rempit juga. Good size lah. Alhamdulillah. Bismillah. Allahuakbar. Alhamdulillah. Alamak. Ini dah berbelit. Alhamdulillah, guys. Ini kecil sikit, alhamdulillah. Okey, aku memang tak nak tunggu dah. Aku akan turun-turun sebab aku tadi betul pusing. Dekat laluan sama memang dia banyak. So, alhamdulillah, ini yang ke-5 eh. Gosok dulu. Alhamdulillah. Padu, 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 padu. Aku dah penat. So, aku nak simpan. Kita turun-turun, guys. Yang ni muat atong. Kalau yang tadi semua tak muat. Okay, guys. Seperti yang aku janjikan, nampak tengah putih darat. Lepas strike yang ikan kelima tadi, aku memang tak repeat dah. Aku trolling ke bawah terus. Dan memang tak ada yang makan. Aku rasa kalau aku naik ada lagi. Tapi aku tak nak balik lewat. Ada geng daripada KL datang. Member-member aku. Yang ni pun daripada KL. Dari Selangor. Ramai lah. Tapi aku ada member yang akan ajak tidur pula ular. So aku nak kena set up dengan dia orang pula. Jadi aku akan balik awal lah. Aku nak siapkan video sikit. Jadi aku sempatlah aku buat benda-benda lain. So, tak nak buang masa. Kita turun ke darat. Kita jumpa kat darat, guys. Okay, jom. Okay, assalamualaikum and welcome back, guys. Aku dah kat darat. Start trolling dah. Alhamdulillah. Hari ni, ni geng-geng daripada KL. Korang tengok. Dari Kelang. Kelang ke KL korang? Kampung. Kelang.
Selangor lah. Geng Selangor. Aku IC 14 juga tapi aku duduk Kajang lah sebelum ni. Okey, ni IB kau tengok. Eh, bukan IB. Ni kabut. Kabut daripada Jack juga. Meko. Daripada Meko juga. Ni kabut ni sebelum ni aku naik dengan pijat. Tapi time tu tapak dia lembut. Ya dah. Tambah hari aku tukarlah. Kau tukar papan jelah. Ha. Tengok kabut 2 biji, 3 biji. Kat atas tu banyak lagi yang baru turun apa semua ada. Oh, hari ni alhamdulillah mesti berjaya, geng. Kita go through hasil tu lah sebab aku nak kemas-kemas. Okey, ni dia tinggi pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Yang ni aku kerat 2 sebab member aku nak dan aku strike pagi tadi. Jadi aku kerat 2 untuk aku simpan dalam batu. Barukan cantik. Average size lebih kurang ni dalam 6-7 kilo. Ni 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Yang tu dalam 2 kilo. Ada rempit lah seekor. Alhamdulillah. Tenggiri batang orang panggil. Okay, sampai sini je video aku kali ni. Jadi apa yang aku ajar, aku tunjuk, itulah yang aku pakai. Alhamdulillah korang tengok sendiri, berjaya 5 ekor. Itu pun aku tak nak teruk lagi sebab aku rasa tadi tenggiri masih ada. Tapi aku tak nak naik, salah satu sebab minyak aku dah tak banyak. Dan aku tunggu member-member daripada KL untuk next trip lah. Aku nak settle diorang dulu. So alhamdulillah hari ni memang hanya berjaya. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Korang share je video aku. Jadi orang lain yang macam tak tahu aku ada share benda-benda ilmu ni, jadi diorang boleh belajar lah tentang trolling ni. Ni gewang tadi. Ni gewang kedua yang baru. Okay geng, ni gewang yang pagi tadi mula-mula. Yang miss banyak, lokoh banyak tu. Memang hancur lah, tengok terkopik lah kayu dia. Tu aku cakap, rapala ni tak ada kualiti lah. Dia kena buat pakai simen atau besi. So okay, untuk terusnya ni korang tengok ni, American wire lebih kurang sejengkal. Dan snap, ni snap pula silver daripada silver steel lah. Memang kuat, memang kuat, tak ada masalah buat tarik tinggi. Rolling laju. Leader aku 40-50 pound. Mesin 6,000 tapi tali ni besar, mesin kecil. Okay, sampai sini je video aku kali ni. Kita jumpa next time pula. InsyaAllah aku akan ke pulau. Hari ni aku tak buat catch and cook sebab aku nak balik lah. Layan lah. Okay, ciao.